Hai, anda sedang menonton Bual Bola bersama saya Ian Johan Arif. Kita kembali lagi untuk terus membincangkan liga yang jadi pilihan ramai, iaitu Liga Perdana Inggeris dan liga komuniti ataupun sosial yang paling hebat di Lembah Kelang, iaitu Selangor Champions League 2017. Dan bersama saya adalah tiga tetamu. Seorang akan hanya berbincang mengenai Liga Perdana Inggeris first, tapi dua orang akan datang untuk mewakili seorang mewakili dua topi, satu Manchester United dan juga O2 FC, dan seorang lagi Inggeris FC. Dan saya perkenalkan dulu tetamu yang hadir supaya orang tahu paling hampir dengan saya, Raf Yaakob, iaitu Presiden Manchester United FC Malaysia, dan juga pemain Axis O2 FC yang beraksi di kumpulan B, kumpulan B bagi SCL 2017. Dan di tengah, Syazri Sobri, penolong jurulatih Inggeris Pencala FC, dan dia adalah penyokong Liverpool seperti saya. Pukul apa keluar gua saya tak tahu, tapi dia sampailah. Dan paling hujung, rakan saya daripada Malaysia Spurs, Azmat Iswan Ismail. Pagi tadi agak malang bagi mereka kerana kita ada bincang dengan Ayani, semua menyatakan bahawa kalau West Ham ni dia lain macam sikit. Dan di Wembley, dia berjaya bangkit daripada ketinggalan 2 gol untuk menang 3-2. Itu yang terbalik berbanding perlawanan pada bulan lepas di mana Spurs yang menang 3-2. Itu di tempat Hammers. Dan kita nak tahu, kita nak bincang tumpuan perlawanan minggu ini. Sudah pasti Manchester United akan menerima kunjungan Tottenham Hotspur, manakala Liverpool akan pula melawan, minggu lepas dilawan dengan Tottenham Hotspur, kalah 4-1. Akan bertemu dengan Huddersfield yang berjaya park the bus dan menang 2-1 ke atas Manchester United. Dan sebelum kita pergi ke SCL pada penghujung blok, kita lihat dulu perlawanan ini dan kita bagi kepada tuan rumah yang akan pada perlawanan tumpuan ini, iaitu Manchester United. Apa yang Raf boleh jangkakan selepas daripada kemenangan Liverpool tu? Kemenangan pula seri 0-0. Dan Raf ada menyatakan Mourinho akan park the bus dan boleh menanglah, tapi akhirnya keputusan seri-seri. Okey, boleh rumuskan tentang perlawanan itu dulu. Liverpool Liverpool. Saya agak terkejut sebenarnya melihat game United versus Liverpool tu. Saya jangkakan dia akan main counter attack. Mm-hmm. Tapi bila saya tengok game tu, dia lebih kepada nak buang bola, just memang going for a draw. So agak kecewa di situ. Tapi tak apa, liga masih panjang. Liga masih panjang dan mungkin semua orang agak kecewa kerana mungkin nampak sangat Mourinho mencari satu mata, dan paling ketara apabila dia membuat pertukaran pada masa kecederaan. Itu satu yang mengejutkan, tapi itu adalah taktikal Mourinho. Mungkin dia tidak mahu kalah dalam masa ini. Dan apa pula terjadi pada perlawanan menentang Huddersfield apabila bermain taktik yang seakan Mourinho pada lawan Liverpool? Kalau saya nak jawab, orang kata bagi alasan. Tapi sebenarnya tengok United-nya player, dia didn't turn up for in that game. Mungkin juga salah satu faktor adalah bila dia bermain di Champions League. So, tak berapa cukup rehat, main lagi away games. So, tiredness nampak jelas kat situ. Dan berbeza dengan Liverpool, bertenaga di Wembley. Tetapi akhirnya tumpas hasil kesilapan yang dibuat sendiri. Orang kata itu adalah hadiah diberikan kepada Harry Kane. Dua kali tanduk terkena oleh Lovren. Dan Lovren juga dikatakan sudah pun digugurkan daripada skuad utama Liverpool. Kalau kita tengok Instagram dia, profil dia pun tak ada lagi pemain Liverpool. Saya pun tak tahu apa dia dah merajuk ke apa. Dan kita bagi kepada Azmat kemenangan ke atas Liverpool terlebih dahulu. Alhamdulillah. Hari ini kan. Sebenarnya kita menunjuk macam mana nak menang lawan Liverpool. Okey. Sebab mainnya tak dapat menang kan. Okey. Kita tunjuk cara macam mana nak menang untuk Liverpool. Okey. So, hopefully dengan apa ni, the Liga Perdana ni, dia dapat konsisten untuk next match nak lawan MU lah. Tetapi ia adalah perlawanan beza kerana kalau kita lihat Manchester United lawan Liverpool, Lovren agak cemerlang. Dia memegang, mengikat, merantai Lukaku sehingga tidak boleh mendapat bola langsung. Tetapi Harry Kane, mungkin apa yang mungkin Azmat boleh jangka kata, adakah Harry Kane lebih baik pada Lukaku? Pendapat saya lah. Harry Kane is overall striker. Dia boleh skor mana-mana. Dia boleh boleh main false nine, false ten, boleh tarik all the defense.
So pada saya, pendapat saya, Harry Kane is overall striker. Sebab tengokkan untuk 3 tahun. So 3 tahun ni, termasuk tahun ni, dia score for every season 20 gol ke atas. Okay. So tahun ni pun dia akan insyaAllah consistently top scorer lah. Okay. Apa yang Raf pula lihat perlawanan Spurs lawan Liverpool tu sehingga boleh menang besar? Saya sebenarnya tak pernah pay attention ke Liverpool, tapi saya kagum dengan permainan Spurs actually. If we see the last two seasons, dia punya permainan makin, orang kata, dia punya gel as a team tu semakin kuat. And saya tengok kalau Ismail cakap tentang Lukaku versus Kane, ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju. Pemahaman saya, Lukaku is more to a goal poacher, striker. Dia perlukan service from midfielder, from winger to score a goal. Harry Kane, sometimes dia boleh buat sendiri and he can score. So perbezaan tu agak jelas kat situ. Cuma I rasa in terms of Premier League, kalau kita tengok goal Lukaku dengan Kane last year lebih kurang. And this season pun I think it's going to be the same. Dan perebutan antara Golden Boot antara dua pemain ni yang kita jangkakan. Dan kita bagi Liverpool sebelum kita berehat. Apa yang jadi pada Liverpool, defensive error sampai hari ini lagi? Okey, jadi saya nak share tu di mana Liverpool sepatutnya mengubah defender dia. Because defender banyak nak diharapkan pada Mane. Pasal kalau tengok bila Mane tak ada di tengah, defender akan jadi lebih kucak-kacir. Jadi maksud saya kalau defender boleh dikuatkan lagi, tukar dari segi Lovren atau sebagainya, mungkin kita ada game yang lebih tersusun daripada segi defensif. Dan dikabarkan bahawa dia akan dikukurkan. Dan tiada siapa pilihan lain selain daripada Joe Gomez, Clavan. Ada siapa yang mungkin menjadi pilihan untuk tengah, partner dengan Matip? Setakat ni ya. Sebab kalau saya ni pun penyokong Liverpool, saya tengok kalau saya ada minat tu dalam segi MU punya defender dan juga goalkeeper. Saya tengok daripada goalkeeper goalkeeper Liverpool, MU tu, saya memang betul-betul minat. Di Gea tu memang antara saya yang paling minat sekali lah. Maksudnya kalau kita ada defender macam Matip tu, if we can teach him how to command the team, defensive, line up and everything, dikawal dengan betul-betul, jadi kita takkan ada masalah sebenarnya. Maknanya Matip pun tak lengkap lagi. Matip pun tak lengkap lagi bagi saya kalau ditengoklah. Dan mungkin sebabkan tandukan yang dibuat clearance pada gol Dele Alli itu, mungkin satu yang tidak first touch, tak kuat dan juga tiada orang yang alert enough to get the second ball. Itu masalah Liverpool. Dia kena menang first ball. Second ball kalau tak dapat, habis stroke. Dan kita akan berehat dulu dan kita akan teruskan perbincangan kita. Apa yang mungkin dijangkakan oleh peminat-peminat ini, Manchester United lawan Tottenham Hotspur. Baik, bertemu kembali dalam Bual Bola. Kita akan teruskan perbincangan kita mengenai Manchester United menentang Tottenham Hotspur. Sebelum itu, kita lihat dulu mungkin keputusan yang berlangsung pada minggu lepas, perlawanan awal, iaitu perlawanan pada lewat pada Ahad, 11 malam. Spurs mengalahkan Liverpool 4-1. Kemudian Everton pula dah mendahului tapi kalah pada Arsenal 5-2. Southampton menang 1-0 ke atas West Brom. Dan pada Sabtu itu, Huddersfield menang 2-1 ke atas Manchester United. Manchester City terus cemerlang 3-0 ke atas Burnley. Kemudian Newcastle mengalahkan Crystal Palace 1-0. Bournemouth menang 2-1 ke atas Stoke. Leicester menang 2-1 ke atas Swansea. Chelsea 4-2 ke atas Watford. Itu pun juga hampir kalah, saya rasa. West Ham kalah teruk 3-0 pada Brighton, tapi EFL dia bangkit semula kerana jumpa seteru utama dia. Dia menang 3-2. Dan mungkin Raf boleh mula dulu. Bagaimana Raf jangka Mourinho approach this game lawan Spurs di halaman sendiri? Okay, I'm sure saya rasa dia akan main untuk menang lah, obviously. And obviously dia nak comeback selepas kekalahan menentang Huddersfield. Seperti biasa, main ke Old Trafford, free flow of attacking. And mungkin ada perubahan line-up kat situ sebab kita dengar Herrera doubtful, Rashford doubtful. So
saya harap player yang menggantikan mereka berdua akan hungry for goals. Seperti kita tengok Lingard baru-baru kemarin menjadikan 2 gol dalam Carabao Cup. So saya harapkan mungkin Lingard can give a different impact dalam game Sabtu ni lawan Spurs. Okey, Kane juga dikatakan mungkin tidak akan boleh turun dalam perlawanan ini. Boleh ulas apa yang akan berlangsung nanti, apa yang berlaku nanti? Saya harap Kane cepat pulih lah. Sebab tengok news pun dia kata masih sedap lagi. Tapi Old Trafford home Man U, tapi Old Trafford bagus untuk Man U. Tapi Spurs pula dia away pula bagus. Kan? Dia kalau main kat home kat Wembley dia agak slow sikit, tapi kat away Spurs punya gameplay sangat bagus. Contohnya last game lawan Real Madrid, kan, dia punya confidence tu tinggi. Lagipun Spurs main is a team player. Bukan main seorang. So saya harap Harry Kane bagus, kata okey pun Llorente lah. Siapa pun Llorente pun boleh skor. Dan kalau saya baca di laporan media, mungkin Pochettino yakin bahawa Wembley sudah menjadi home. Mereka sudah yakin bermain di sana tapi kalah pada West Ham. Yes. Bagaimana fans melihat itu? Adakah macam tadi tak mungkin kata tak belum lagi? Buat dia kan mungkin pada saya lah. Mumpu tak target pada Carabao Cup. Dia target for top 3 English Premier League dan apa ni at least semi final or final untuk Champions League. So lagipun yang untuk Carabao Cup tu is it's a second team. Ada the youngster Fitch pun dia pun tak sangat tak ada pengalaman. Tapi saya harap for the key player dapat cukup rehat and can give 100% for apa untuk game akan datang untuk Man U ni. Dan kalau Manchester United mahu menang perlawanan ini, bagaimana boleh ia dilakukan? Well, kita tahu biasanya Old Trafford is a special place for United players, also for Mourinho. So actually, so siapa yang main sajalah, tak kisah the lineup, they should give 200% bagi balik apa yang fans minta. And saya rasa early goal would do the game. Say goal pertama dalam minit yang ke-10, minit yang ke-20, that would change the game. Bagaimana melihat mungkin Lukaku dengan pertahanan Spurs yang ada? Saya rasa tidak jadi masalah untuk Lukaku merobek benteng Spurs game Sabtu ni, provided that servis-servis yang datang daripada midfielder dan winger pasukan United. Siapa yang mungkin yang boleh diharapkan? Saya harap Mkhitaryan Ryan kembali menyinar, sebab kalau kita tengok awal season beliau cukup, orang kata every game almost ada assist. Saya harap Mkhitaryan Ryan kalau Mata main atau Martial lebih effective, more dribbling, more creating chances dekat third half. So yeah, kita harapkan player gitu, player yang banyak flair. Okay, Spurs pula macam mana untuk menang? Son ada dia, Ali, Kane, Alisson. Tapi key player is Alisson lah. Alisson tu underrated punya player. So kalau the last third pisu kalau tak jaga Alisson yang betul, for sure Alisson akan penetrate, shoot atau assist goal. Buat dia saya rasa the one of the best assist in the EPL for this season. For this season. Dan kalau kita lihat table, Manchester United walaupun tumpas masih lagi di tangga yang kedua liga. 20 mata, 5 mata di belakang Manchester City. Tottenham Hotspur dengan kemenangan ke atas Liverpool kekal juga di tempat ketiga. 20 mata sama dengan Manchester United. Cuma goal difference dia agak jauh sikit. Chelsea kembali ke nombor 4 mengambil alih tempat Watford pada ketika itu nombor 4. Dan Liverpool terus jatuh, nombor 8 jadi nombor 9. Lepas ni lawan Huddersfield, tak tahu pula apa nak jadi, nombor berapa pula nak duduk. Raf, apa yang Raf boleh kata ramalan untuk keputusan pada hari Sabtu ni? Saya jangkakan kemenangan kepada United dengan jaringan 2-1. 2-1. Spurs menang 1-2. 1-2. 1-2. Dan bagi yang neutral, walaupun musuh utama kepada Manchester United, apa yang Syazri jangkakan? Saya rasa draw game, dua sama. Because it's going to be an interesting game. Because both teams akan bagi all out. So it'll be an interesting game. So saya rasa fair lah, orang kata draw.
Kalau nak dua-dua drop point tu, Liverpool masih lagi jauh lah untuk bersaing. Kalau Manchester City tu bolehlah dia nak jauhkan, dan Chelsea juga kalau dia nak harapkan dua-dua pasukan ni drop points, dan mungkin logik lah Liverpool tak ada kaitan dengan ni. Liverpool nak kena kejar dulu, nak kena menang dengan Huddersfield dulu, yang mungkin akan bermain, sudah pasti akan membuat counter attack, betul tak? Betul. Macam mana Liverpool, adakah finishing pun tak power lah kata kan, untuk kali ni, macam mana lawan Huddersfield? Sorry, lawan Huddersfield ni saya rasa is tamparan bagi mereka selepas mereka kalah 4-1 itu hari. So saya rasa mereka akan bagi sehabis baik and betulkan mana yang perlu dibetulkan, because Klopp is actually an intelligent guy. So saya rasa saya suka dengan cara dia juga. Tapi placement of people there, Firmino perlu digunakan dengan betul, kena ada feeder. Kalau dulu dia ada Lallana, Lallana akan feed the ball to them. But now bila Lallana tak ada, kita tengok Firmino kurang score. Coutinho suka score lebih kurang daripada luar gol. So benda-benda ni kita kena orang kata lebihkan daripada one man show kepada teamwork. So if teamwork, kalau kita boleh lawan Champions League, hari itu team yang senang, saya tak nak sebut nama, saya sebut nama Marlboro 7. So we won. It was a game we're supposed to learn. Kita patutnya sepatutnya belajar, but after that kita come back with bersukaria, seronok, dan jumpa Spurs. Kami dapat tamparan balik di mana you have to be more serious in football. Dan bukan Lallana saja, Nathaniel Klein juga tak ada. Itu barisan pertahanan yang boleh diharapkan. Dan kita berehat dulu, kita mungkin bagi peluang pada dia untuk cakap lagi banyak mengenai Liverpool lepas ni. Baik, bertemu kembali dalam Bawah Bola, dan begitu cepat sekali ya penyokong Manchester United dan Liverpool berpeluang untuk mengejek kembali ya rival mereka, kerana Liverpool akan bertemu Huddersfield yang mengalahkan Manchester United minggu lepas, dan juga Spurs, Manchester United akan bertemu dengan Spurs, menang yang mengalahkan Liverpool 4-1 teruk tu. 4-1 tu selepas 5-0 kepada Manchester City, itu satu yang tidak boleh diterima. Dan barisan pertahanan dijangka akan bertukar, tapi kita tak tahu siapa yang akan bermain. Dan terlihat jadual perlawanan pada 28 Oktober, perlawanan pertama sekali pada 7:30 malam tu, Manchester United akan menentang Spurs, Arsenal lawan Swansea, Crystal Palace lawan West Ham, Liverpool Huddersfield di Anfield, kita tengok. Watford lawan Stoke, West Brom akan menentang Manchester City, Bournemouth akan bertemu Chelsea, Brighton menentang Southampton, dan pada hari tengah malam Leicester akan bertemu Everton. Everton ini perlawanan yang agak tricky ya, dua-dua bermasalah dengan pengurus mereka, dua-dua tak ada, dan saya rasa Everton dapat coach baru. Dan itu kita akan lihat nanti. Apa yang menentang Huddersfield nanti. Kita tahu Huddersfield ni dia akan cuba mencari satu mata lah, sebab dia tak akan boleh. Tapi boleh juga kalau Liverpool punya defense yang lawan macam Spurs tu. Siapa-siapa boleh menang. Saya silap, O2 FC pun boleh menang. Okay, bagaimana patut Klopp lakukan selain pada bahagian pertahanan? Siapa yang ada yang boleh buat perubahan dalam perlawanan itu? Perubahan itu. Jam saya cakap tadi, kalau Matip boleh rearrange the defense, and then mungkin lebihkan pada Emre Can, and because Mane injured, Salah lebih kurang pada pelarian apa semua. Maksud saya Coutinho kena lebih more attack, di mana attack kena main 1-2 dengan Firmino. Because if we main seorang, macam saya cakap main dengan Tottenham hari itu kan, when you lose the ball, bola akan patah balik, so penyusunan tu akan jadi tak teratur. So if you can make it up, main tepi or main tengah atau sebagainya, make full use of everybody, the game will be more interesting. Dan kita dalam perbincangan All Reds Malaysia selalu akan menyatakan mungkin Henderson tidak cukup baik untuk menjadi captain. Bagaimana dengan bagi saya, Henderson dia pemain yang baik.
Cuma bagi saya dia terlampau, terus terang saya cakap, dia terlampau mau mengikut jerat. Okay. So he has to have his own gameplay. Kalau dia boleh main gameplay dia sendiri, saya rasa dia boleh akan lebih, orang kata, tajamkan lagi cara permainannya. Sebab daripada game dia saya tengok, kalau tak dapat bola tu mesti pas belakang, pas belakang, pas belakang. So that dia boleh ubah, I mean, be more creative. As a midfielder, you have to be more creative. Before you get the ball, you have to tengok surrounding where you have to pass. Because midfielder ni memang sangat-sangat penting tugasnya. Dan saya tahu sebab tu saya tidak duduk di bahagian midfield sebab saya selalu hilang bola. Kalau midfield terus ke defense dan akan memberi apa kerja yang berat lah pada pertahanan. Dan itu yang berlaku pada Liverpool kerana defensif di tengah tu tidak begitu baik ataupun saya rasa macam tak ada je sebenarnya. Semua orang attack dan secara kolektif Liverpool harus bertahan dan serang bersama-sama. Dan mungkin itu satu kelemahan mungkin bermain dalam Liga Perdana Inggeris bagi Syazri, macam mana? Yes, betul. Tapi kalau tengok game mereka, kalau mereka ada money, game tu sentiasa akan berubah sebab money akan buat most of the thing bagi yang saya tengok lah. Kalau boleh ada somebody yang boleh backup dia. Kalau kita tengok Spurs, tukar player pun macam mana pun game tetap sama. Kita tengok MU. Saya kalau boleh nak patah balik ke MU Scholes dulu, Time Scholes dulu. That time tu saya tengok kalau MU tukar player macam mana pun, saya akan tutup TV. Kalau tengok dia on pass tepat, everything was like sharp on everything on target and everything. Because so kalau boleh saya nak cakap Liverpool, even though you masukkan player yang bagus, you need to have backup whatever it is. So kalau ada backup ni, so dia boleh main tara so that we don't play on one man show punya style. The game shows now yang kita nampak ni, Liverpool is more like one man, one man, one man. The game becomes like that. Press, attack, press, attack. The same thing kita buat. Kalau menjadi counter pressing tu, 7-0 lah jawapan dia. Tapi dalam perlawanan Spurs pun ada mungkin 7 atau 6 shots on target tapi hanya 1 gol. Spurs ada 6 shots on target, 4 gol. Itu yang perlu dalam pasukan. Walaupun mempunyai 64 possession, 64% tetapi tetap kalah. Tak guna juga. Menang atau tidak? Selalunya lah kalau kita tengok pada takdir lah. Tadi bawa Raf cakap, kalau tim tu bawa menang MU, kejap lagi mesti dia kalah. Selalunya macam tu. So, saya kita pun boleh agak benda yang sama akan berlaku. It's always like that lah. Salah satu mungkin sebab overconfident lah. Dan tengok pula Liverpool kena dengan Spurs begitu senang sekali. Okay, Raf kata Liverpool menang Saya jangkakan Liverpool menang. Tapi jaringan banyak ke tak? Mungkin tipislah 2-1. 2-1 macam tu. Akan bolosi juga. Spurs? Saya nak Liverpool kalah juga. Kalah? Kalah dalam 2-0? 3-0? 2-0. 2-0 lah. Sebab saya tengok pertahanan Huddersfield itu bermati-matian lah. Rembat ke dalam kotak. Dia dive untuk blok dan sebagainya. Dan itu agak sukar bagi Liverpool untuk mencari Firmino, siapa yang boleh memberi bola ialah cross kepadanya yang mudah je untuk menjaringkan gol. Itu perlawanan yang akan berlangsung pada hari Sabtu, menarik-menarik pada hari Sabtu, anda boleh saksikannya di Astro. Dan juga kita akan berbincang mengenai Selangor Champions League. Kita ada Raf daripada Axis O2 dan juga Syazri daripada Inggeris Pencala FC. Seperti juga Liverpool, dia mengalami masalah dalam Liga. Satu menang, satu seri dan 3 kalah selepas 5 perlawanan dalam kumpulan A. Dan Axis O2 pula agak cemerlang. 4 perlawanan, 3 menang, satu seri dan seri itu dengan Shah Alam Antlers. Kita nak lihat mungkin perlawanan-perlawanan yang berlangsung dalam minggu ke-6 bagi Selangor Champions League dan kita akan berehat dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Sebagai penegak undang-undang di atas pandang bola sepak, pengadil adalah komponen penting dalam bola sepak. Dengan perlawanan bola sepak moden yang semakin pantas, pengadil bukan sahaja perlu cergas seperti pemain, malah perlu membuat keputusan tepat dalam masa yang pantas. Dalam episod bola-bola kali ini, kita akan menyelami kesukaran menjadi pengadil daripada perspektif pasukan-pasukan Selangor Champions League 2017. Aksi minggu ke-6 Selangor Champions League 2017 dibuka dengan kebangkitan menajubkan dari PIB FC untuk menewaskan Shah Alam Antlers FC. Selepas terikat 0-0 pada separuh masa pertama,
Charlton Antlers terlebih dahulu membuka jaringan apabila bola sungkitan penyerang mereka, Cheku Chijiuke, melepasi jangkauan penjaga gol PIBFC. Tersentak dengan gol itu, PIBFC menggandakan asakan mereka dengan beralih daripada formasi 4-3-3 kepada 3-5-2. Perubahan taktikal ini nyata memberi perubahan positif kepada jentera serangan PIBFC apabila mereka berjaya menyamakan kedudukan satu sama melalui jaringan Rashmajit Singh pada minit ke-63. Mamadou Berete muncul wira pasukannya 5 minit kemudian apabila menjaringkan gol akrobatik dalam kotak penalti Shah Alam Antlers. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Gombak Clasico FC turun menentang pasukan pilihan Hartamas Rebel FC. Hartamas Rebel terlebih dahulu mendahului apabila penyerang mereka, Mbagwire Medina, menjaringkan gol pertama pasukannya pada hujung separuh masa pertama. 5 minit selepas separuh masa kedua bersambung, giliran Farli Firdaus pula untuk menggandakan jaringan Hartamas Rebel. Dua gol pendahuluan ini mungkin melegakan pertahanan Hartamas Rebel apabila Amir Safwan berjaya merapatkan kedudukan untuk Gombak Clasico pada minit ke-49. Tetapi gol itu tak lebih daripada sekadar gol sagu hati buat Gombak Clasico apabila kesilapan penjaga gol mereka menghadiahkan Medina gol kedua peribadinya pada malam itu. Tamat perlawanan, Gombak Clasico 1, Hartamas Rebel 3. Sementara itu dalam aksi kumpulan A pula, Kajang Ultimate FC meneruskan prestasi cemerlang mereka ketika bertemu Inggeris Pencala FC. Mendahului 1-0 hasil gol Khairul Nizam pada minit ke-20, Kajang Ultimate FC kemudiannya mendapati mereka ketinggalan 1-2 hasil gol Misi Jonas pada minit ke-28 dan gol Ali Obah pada minit ke-47. Konsentrasi pertahanan Inggeris Pencala perlu dipersoalkan kerana selepas itu, mereka memberi ruang dan peluang kepada penyerang sayap lincah Kajang Ultimate, Haidar Abdul Halim, untuk menjaringkan gol penyamaan pasukannya. Pada minit-minit terakhir perlawanan, Fadli Abdul Halim membunuh sisa-sisa harapan Inggeris Pencala untuk meraih sekurang-kurangnya satu mata apabila menjaringkan gol kemenangan pasukannya. Tamat perlawanan, Kajang Ultimate 3, Inggeris Pencala 2. Keputusan perlawanan-perlawanan lain di kumpulan A menyaksikan Kajang AZS FC tewas 2-4 kepada Naga FC. Pucung Ferza FC pula mudah menewaskan Shah Alam Chonhu FC yang beraksi dengan 10 pemain dengan keputusan 2-0. Selepas tewas kepada PIB FC, Shah Alam Antlers FC bangkit pada minit-minit terakhir perlawanan untuk mengikat Empire Bangi FC satu sama. Titidai Terrapins FC pula sekali lagi tewas, kali ini kepada SSO 2 PJ FC dengan jaringan 1-2. Berikut merupakan kedudukan kumpulan A. Seperti minggu lepas, Kajang Ultimate FC masih gah mendahului kumpulan selepas cemerlang mengekalkan rekod kemenangan 100% mereka. Di kumpulan B pula, Axis O2 PJ FC mengambil alih tahta pendahulu daripada Shah Alam Antlers FC pada minggu ini dengan 10 mata. Untuk aksi minggu depan di kumpulan A, inilah senarai perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung. Tumpuan peminat pastinya terarah kepada pertemuan antara dua pasukan ofensif, Naga FC yang bakal beradu kekuatan dengan Klang Southern FC pada hari Khamis depan. Di kumpulan B pula, pertemuan antara Axis O2 PJ FC menentang PIB FC adalah yang paling menarik. Kedua-dua pasukan ini perlu mendapatkan 3 mata jika mahu mengesahkan tempat ke skor akhir dengan lebih awal. Kembali dalam bola-bola, kita akhiri blok ini dengan Selangor Champions League yang menjadi tumpuan bagi bola-bola untuk musim ini. Dan tahun ini Selangor Champions League lebih menarik. Cuma dalam kumpulan B, banyak sangat kumpulan yang favourites diundi dalam tu dan jadi kesukaran bagi semua. Tetapi Axis O2 nampaknya tidak ada masalah dalam ini. Mungkin kita boleh tanya Raf sebagai pemain dan juga setiausaha bagi pasukan itu. Apa mungkin persiapan yang dilakukan oleh Raf untuk tahulah bila untuk grup B, group of death ni, apa yang mungkin Raf
rancang dengan pengurus dan sebagainya. Okay, bila kita diberitahu, sebagai player diberitahu kita akan bermain dengan pasukan sekian-sekian, kita orang semua agak pincang. Cuma satulah yang manager kita orang pesan, Muhammad Syaiful Nizam, manager. Dia pesan, dia kata, guys, take it one game at a time. Jangan fikir nak lawan ni, lawan tu, lawan ni. Kita ambil siapa yang kita lawan first game, kita menang. Second game, kita menang. And alhamdulillah, so far, result agak baik untuk pasukan kami. Dan one thing yang pasal X1 FC ni, kami punya base squad adalah pemain yang kata dah main lama. Half of the team membesar sekali di sekolah dengan St. John's. O2 is actually tahun kita graduate SPM, 2002. So rata-rata pemain O2 FC adalah 30-an lah. And selepas kita habis sekolah, campur dengan player-player kawan universiti pula. So team O2 FC ni dah bermain orang kata at least 5-6 year player yang sama. Jadi consistency, team gel in and off the pitch tu sangat baik. Bukannya kita orang main bola di dalam padang, sometimes every lunch kita akan lepak makan sekali. Membincangkan taktikal-taktikal untuk mengharungi SEL lah. Dan itu yang mungkin tak ada dalam kumpulan-kumpulan. Kita tanya Inggeris lah, dia ada macam tu tak? Macam mana player-player atau pemain dipilih untuk masuk Inggeris? Bila dah ditubuhkan? Ditubuhkan agak lama. So rahsia, saya tak nak cakap bila. So basically, some of the real players couldn't play for this league. So itu antara dasar yang saya boleh cakap lah. Sebab yang player yang yang sepatutnya main untuk SCL ni, mereka main di KBL. Okay. So it was about time masa tu kita terpaksa cari player-player yang ada yang was a bit tough. But we managed to. Orang kata cabaran tu takkan menghalang siapa-siapa untuk belajar. So player-player yang main ni semua buat dengan baik. But we have to understand sometimes timing terlampau awal apa sebagainya. Some of them cannot make it. So we have to understand also. Kalau tengok dari segi game pun ada yang bukan goalkeeper tapi terpaksa jadi goalkeeper. That's like twice a game already. Itu macam team saya aja macam tu. Mana tu? Bandar Kirara. Awak ni pun sama. Awak ni seperti kadang-kadang mana kena jadi goalkeeper dia tak ada hari ni. Dan tak ada. Raf tak ada masalah tu so far. Tak ada masalah. Alhamdulillah sejak kita orang asalnya O2 FC ni adalah team yang orang kata biasa. Tapi selepas kedatangan sponsor kami iaitu Axis, Datuk Carl sendiri memberikan banyak sponsor dan perdanaan kepada kami. That's how O2 FC start naik. Dengan exposure yang dibagi oleh Axis, all the orang kata sponsorship dari segi pakaian, membeli orang kata semangat lain kepada pasukan kami untuk nak bayar balik jasa baik Datuk Carl di Axis ni. And pernah dia kata kat kita orang, okay, saya nak bagi korang sekian-sekian. Tapi kita ada pride. Kita kata, don't worry Datuk, let us deliver the result first and then you can give whatever you want. So itu janji kita sebenarnya kepada Datuk Carl. Untuk Axis, O2 FC akan bermain bermati-matian dulu demi nama O2 dan Axis. Belum ambil lagi apa yang belum dia bagi tu. Tunggu menang baru ambil. Betul, kita ada pride. Bagus hati. Kan? Tapi betul, itu kalau bagi awal pun takut dia yalah dah hayal ke apa ke, tak boleh fikir, dah dapat semua, dah relax kan. Tapi ini mungkin reward yang lebih selain daripada bragging rights menjadi juara di Liga Selangor, Liga Selangor Champions League ni, tapi juga mendapat habuan yang lain. Bagaimana juga mungkin marketing atau mungkin pemasaran untuk Inggeris untuk mendapatkan penaja dan sebagainya untuk Liga ini? So owner kami Haikal Benzema buat benda dengan cukup baik. Apa semua di mana pemasaran daripada, kalau boleh ditengok di media, cara pemasaran tu agak different sebab ada komen-komen yang diberi. Di mana saya akan bercakaplah salah satu, dia ada satu sebelum game. Team-team sekian tak akan disebut. Di mana mereka ada kata, ingat janji kita. So that thing actually is helping the team to promote, perkenalkan lagi team. It may sound a bit bad, tapi to me it sounds good in marketing. Sebab awak perkenalkan team dan bantu team, orang lagi nak tahu kenapa dengan team ni, kenapa dengan team. So we getting sponsors and everything. Kalau tengok di sini kaki jersey apa semua, it's quite good. And process everything is very well lah bagi saya. So sekarang di tangga ke-8 di kumpulan B, adakah perjuangan sudah berakhir bagi Inggeris? Yang tu adalah soalan yang cukup bagus. Bagi saya, kalau kata kita punya team masih lagi belum give up. Dan team kami masih ada fighting spirit, di mana saya nampak pada last game yang mana kita kalah tu, saya nampak mata pemain-pemain pada waktu itu dan saya tanya dan saya bercakap dengan mereka. Saya siap tanya mereka, after these 3 games, do you guys want to lose? You decide. Because kita work together as a team.
kita tak work like one man tell you what to do apa semua. They give an answer, they say that they want to win 3 games. InsyaAllah kita tengok apa yang kita boleh buat bersama-sama. Dalam pada masa yang sama, kalau kita tengok game hari tu yang kita kalah, two of our player injured, saya tak boleh nak push diorang kepada 100% apa semua. So, I terpaksa restkan diorang. One demam lagi seorang kaki dia, I mean, stretch salah mula semula. Okay. So, daripada situ mereka tetap cakap kepada bang, kita nak do something about this. These 3 games, kita akan tunjukkan apa yang kita boleh tunjuk dan kita akan kongsi. If we win, alhamdulillah. If we lose, we learn. It's something, it's either way we're going to gain. Okay. Akan terus beraksi akan terus Liga beraksi. KV League sebab untuk musim depan. InsyaAllah. Raf, dia tahu sangat aktif segi dari fitness dan sebagainya untuk memastikan Raf boleh terus bersaing dalam atau bermain bola sepak. Bagaimana dengan teammates-teammates yang lain? Sama je. Lucky untuk OTFC, beberapa player kami dan pihak pengurusan adalah diorang belajar dari sports science kan. Okay. So kita saling sharing. Even kalau macam kita punya physio Engku, dia dah belajar sports science. So every game dia prepare dia punya amino acids punya drink, all these things actually quite essential sebab kalau kita tengok bermain di liga-liga luar pun Eropah pun sangat benda-benda nutrition badan sangat penting. Pemakanan, hydration dan semua. So kita ada orang kata tim kita lengkap dari segi pemakanan, fitness, kongsilah semua tactical, hari ini makan apa ada semua idea share. Okay. Game day make sure everything is be diet food. Akan prepare oleh manager. Lunch pun sekali make sure everyone makan benda yang healthy. Sebab orang kata kita bermain untuk lencana di badan, di baju kan. So whatever result reflects our team. So kalau tengok alhamdulillah daripada semua game ni OTFC tak pernah kena orang kata denda-denda yang seperti lambat ke lambat registration ke, tak pernah kena lagi. The only team so far dalam SEL. Dan kita tengok banyak juga kad merah dalam Liga Selangor Champions League ni. Saya pun terkejut setiap, hampir setiap minggu dekat merah yang dilayangkan oleh pengadil. Bagaimana mungkin Raf melihat ni pemain-pemain? Okay, sebenarnya diorang bila bermain di SEL ni, it's such a, orang kata grand tournament lah. Kalau kita tengok bila bermain di SEL ni, semua orang rasa macam main M League lah. Okay, cerita okay. Dengan dia punya fans base, dia punya main kat stadium, so semua nak bermati-matian. So bila dah sampai kat game tu, dia punya tahap mental dah sampai ke tahap yang they give everything. Salah sikit ke fall, panas. Lepas tu OTFC kita orang daripada awal game, sebelumnya baca doa, sebaik tenang, everything. Tapi semalam kena juga kad merah. Tapi itulah bola kan, bila dah you dah bermain dengan emosi, you nak menang, kita nak kalah, kadang kita stres. Benda tu sebenarnya yang menjuruskan orang mendapat kad merah. Ingress macam mana? Ingress kalau saya bagi bagi semua punya team lah, saya cakap kan, di mana kalau masuk padang tu orang kata your mindset is not to play and then your body is not fit enough. Jadi bila awak tak dapat bola atau sebagainya, ini dia akan jadi satu frustration for everybody. So jadi dia akan start buat benda yang kata at least I'm doing something for the team. Dia buatlah something macam kad merah ke kad kuning tu so that I'm very important for the team. Okay. So benda ni biasa berlaku. Dan Hizmet baru kena hari tu. Itu footed tackle Malaysia Spurs last week, itu friendly ya. Dan juga mental goyang kerana tak tahulah sebab apa, mungkin sekarang cuaca panas lagi susah. Dan Malaysia Spurs akan ada lagi dua perlawanan friendly ya, saya tahu. Dan O2FC akan terus beraksi dalam Selangor Champions League. Anda boleh tengoknya di Stadium Kompleks Sukan Panasonic di Shah Alam setiap hari Minggu daripada pukul 8 malam sampailah tengah malam. Jadi sokonglah Selangor Champions League dan juga jangan lupa tonton Liga Premier Inggeris dan juga mainlah Liga Fantasy. Kita tengok apa yang jadi dalam Liga Bola-Bola Astro Awani nanti. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.